ada perkiraan gol di tempat lawan. Jadi Syarul Amin hantaran ke tengah, mudah untuk dipindah. Ya, satu tekanan yang baik. Kita lihat bagaimana pemain-pemain KL Rovers mereka berada di hadapan. Ya, saya cukup terperanjat dengan performance pasukan KL Rovers. Kita lihat bagaimana mereka menekan di bahagian depan, dan kita lihat itulah yang cuba dilakukan oleh KL. Fazilah. Percubaan terus dilakukan di situ. Ibrahim Mahmud hampir-hampir saja menewaskan Habib. Lagi kawalan sepenuhnya oleh Terengganu. Dan saya fikir itu juga satu kejutan. Tapi itu banyak ruang untuk mereka melakukan percubaan. Namun tolakan pula terlalu kuat untuk dikejar oleh Nazirul Hasif. Dua antara Habib tadi, hantaran ke depan itu sebenarnya yang saya cukup suka dilakukan. Dari Radi Asli. Tomislav. Dan peluang terbaik Terengganu menerusi jaringan dari Ivan Mahmud. Dari dalam kawasan penalti. Pula telakan dari Habib terus dipintas. Kini Rafi Mat Yaakob. Kerana sudah pasti pemain TFC akan datang untuk mengambil bola tersebut. Berbeza dengan M3, mungkin mereka boleh delay. Tapi dalam Liga Super, sudah pasti mereka. Terengganu perlu mempamerkan corak yang jauh lebih. Boleh katakan berjaya untuk mengekang asakan mereka. Meskipun dibolosi satu gol setakat ini. Yang dilakukan tenang. Ada pertambahan jaringan di separuh masa pertama ini. Kepada pemain-pemainnya untuk mendapatkan minit permainan. Tugas yang cukup mudah bagi Rahadi Azli. Antara pemain yang dari kedudukan rakan. Pertahanan baik yang dilakukan oleh Safwan. Jadi Faizal Muhammad Arif yang lambungan. Sebenarnya Sani Nordin perlukan bola itu semula, tetapi tidak dihantar kepada beliau. Tidak membaca apa yang diinginkan oleh Sani. Ada Kulmatov. Satu Terengganu. Robos 40. Sedikit ada perubahan. Ivan membalas kepercayaan pengendali dengan hat-trick pada malam ini. Bukan yang cukup biasa ketika ini. Di kekasaran dari Robos. Di Ikmal Idris, pemain yang baru dibawa masuk. Mal Idris kena caparan di situ.
Menuju 10 minit terakhir, Terengganu terus mempamerkan penguasaan. Beberapa kali tadi dia juga melakukan kesalahan yang sama. Tapi kali ini mungkin pengadil dah tak boleh tahan dah. Dan itulah tamat aksi di antara Kerobas dan juga Terengganu.